warna putih, kemudian corak merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, itu dia warna cacing saya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke. Kita beli senilai 250 koin. Nah, ini cacingnya udah berubah tampilnya. Pelangi ya. Oke, cuy, pelangi. Kemudian matanya oke, mata yang hitam aja. Dan mulutnya yang ngeluarin lidah ini aja. Oke, beli senilai 50. Oke, jadi tampilan cacing udah berubah seperti ini. Next, kita ke area bertempur. Halo semua, balik lagi di channel saya, Lil Nantinan. Channel apa? Ya, kali ini saya mainkan game Wormzone lagi ya. Seperti di video saya sebelumnya, itu cara cacing cepat besar di game Wormzone. Ya, game cacing besar alam. Jadi di video kali ini, saya akan tutorialkan cara merubah tampilan cacing gitu. Nah, di sini cacing saya udah berubah tampilannya sebelumnya. Cuma saya akan tutorialkan untuk kalian, bagi kalian yang belum tahu cara merubah tampilan cacing. Pertama, yang perlu kalian pastikan adalah kalian mempunyai koin yang cukup. Di pojok kanan ini kalian bisa lihat, di sini tempat koinnya. Kemudian yang kedua, kita pergi ke bagian lemari cacing. Di sinilah kita akan rubah tampilan cacingnya. Kalian bisa klik seperti ini. Nah, kalau di sini, nah ini kalian bisa lihat, ini yang masih gratis. Nah, ini yang berbayar ya. Ini harganya sekitar 3.000 koin. Jadi bentuk cacing yang kotak-kotak ini harganya 3.000 koin ya. Warnanya bebas, harganya tetap 3.000 koin. Ini udah berbayar harganya. Nah, ada corak seperti ini, ada salju, itu 4.500 koin, lumayan mahal. Nah, ini yang harganya 4.500an ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada coraknya, yin yang, 4.500. Kemudian next, tampilan wajah di sini. Kalian bisa taruh banyak mata, mulutnya diganti, atau mata yang seperti ini, mata satu. Bebas, kalian bisa pilih nanti. Itu harganya 50 ya. Nah, yang seperti ini, harganya 3.000. Koin yang saya punya di sini ada 2.500, jadi kita hanya butuh lagi 500 koin. Oke, jadi cara dapat koinnya itu gratis ya. Selain dari buka peti ini akan terbuka dalam 2 jam. Jadi kalau kalian mau buka koinnya langsung sekarang, kita hanya perlu nonton video, kalian dapat 250 koin gratis. Oke, ini bisa dipakai juga. Di sini juga ada, selain kita beli dengan pulsa, kita bisa dapatkan koin secara gratis itu hanya dengan tonton video. Kalian bisa lihat di sini, tonton video dan dapatkan 250 koin. Jadi ada banyak video yang kalian bisa nonton nanti. Dan kalian akan dapat 250 koin secara cuma-cuma, secara gratis. Oke, kita klik aja, kita tonton videonya. Oke, jadi videonya seperti ini, kita tunggu 30 detik kan tadi ya. It's okay, nggak masalah. Kita dapat koin gratis. Nah, video udah selesai, kita exit. Nah, kita dapat pembelian 250 koin selesai. Tapi sebenarnya ini hanya gratis ya, bukan pembelian, gratis koin ya, 250. Oke, kita tonton lagi. 30 detik lagi. Oke, saya dapat 250 koin. Kalian bisa lihat koin saya udah 3.000, jadi udah bisa beli cacing yang bentuknya kotak-kotak itu ya. Tapi saya akan tonton lagi videonya. Oke, saya dapat 250 koin selesai lagi. Nah, videonya masih ya, kalian bisa tonton terus. Nah, sama lagi videonya, 30 detik. Oke, 3.500. Koinnya udah banyak saya dapat ya. Kalau kalian mau dapat koin lagi, kalian bisa tonton video terus sampai kalian kumpulkan koin yang banyak. Oke, di sini saya exit. Saya akan langsung menuju ke lemari cacing. Kita akan beli skinnya. Dan kita klik kanan terus. Klik tab kanan terus. Sampai kita ketemu cacing yang bentuknya kotak-kotak. Nah, ini bagus juga. Nah, ini dia cacingnya. Warnanya biru, hijau, atau merah. Kuning juga ada. Mungkin saya akan pilih yang warnanya biru aja ya. Oh enggak,
biru udah seperti warna arenanya ya, hijau, merah. Oke, kita pilih yang warna hijau aja ya. Oh, sorry, kita pilih yang warna merah aja. Jadi kita beli senilai 3000. Jadi 3000 queen yang akan dipakai ya. Kita beli skinnya. Levelmu adalah 8, tetapi tema ini memerlukan level 11. Oke, jadi saya perlu level 11 dulu ya biar bisa beli skin ini. Jadi seperti itu. Oke. Next, ini dia cacing saya. Cacing yang saya buat tadi ya. Skinnya mungkin kita ganti. Nah, kita ulang. Warna putih. Kemudian corak merah. Kuning. Hijau di langit yang biru. Nah, ada dia warna cacing saya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke. Kita beli senilai 250 queen. Nah, ini cacingnya udah berubah tampilnya. Pelangi ya. Oke, cuy, pelangi. Kemudian tadi cacing berubah warna, kemudian matanya mata kita rubah aja. Mulutnya tetap pakai yang ini aja, matanya yang ini aja, matanya ini aja ya, apa matanya yang hitam atau yang ini, yang hitam aja ya. Oke, matanya yang hitam aja, dan mulutnya yang ngeluarin lidah ini aja. Oke, beli senilai 50 ya. Oke, jadi tampilan cacing udah berubah seperti ini. Next, kita ke area bertempur. Bertempur. Nah, ini dia tampilan cacing saya. Merah, kuning, hijau. Jadi yang lihat nih bisa pusing ya. Ini dia skin yang saya mau, tapi kita butuh level 11 dulu ya biar bisa beli skin yang kotak-kotak begini. So, oke, kita makan dulu. Nah, ini ada queen. Kita dapat queen. Kita kumpulkan queen secara gratis itu lewat nonton video atau dengan dapatkan queen di arena seperti ini ya. Jadi queennya secara gratis. Nah. Oke, jadi kita makan santuy dulu. Bagi kalian yang ingin tahu tipsnya biar cacingnya cepat besar, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, itu cara cacing cepat besar di game Warm Zone. Nah, untuk pertama mungkin kalau kalian mau main sip, kalian bisa makan santuy dulu seperti ini. Ya, makan santuy dulu. Nanti kalau kalian udah cukup besar atau panjang, baru kalian akan coba membunuh cacing lain ya. Oke, nah ini ada cacing kecil nih. Kita putar seperti ini, nggak akan kemana dia. Tapi ini belum ada makanan sama sekali ya. Oh kan, kasihan cuy. Oh, cacing besar cuy. Wah, ini parah nih cacing 4.500 nih harga cetok. Oke, nice. Mulai ulang. Makan santuy dulu. Santuy. Nah, di video saya sebelumnya itu untuk tips cara cacing cepat besar di game Warm Zone ini yaitu dengan bunuh cacing besar Alaska-nya ya. Jadi kita bisa dapat banyak coin, banyak makanan. Tapi di sini saya belum lihat ya yang mana nih si Alaska ya, si cacing besar Alaska belum kelihatan di sini. Tuh skin aliennya. Iya, skin warna-warni saya, skin pelangi. Biar pusing nanti ya musuhnya atau player yang lain lihat cacing saya itu biar pusing ya, karena warnanya warna-warni. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, nice. Kanan gratis cuy. Wah, ini dia cacing besar Alaska cuy. Kita cari
palenya mana, tekoknya mana. Hampir aja cuy. Wah, ini dia matanya tadi udah kelihatan. Kita kejar aja. Hampir. Oh shit man. Kejebak cuy. Pada tadi bisa, harusnya kita jebak ya. Oke, baru mengulang lagi. Coraknya mantap. Tadi sebenarnya salah belok ya. Ternyata kepalanya udah balik. Apaan gratis cuy. Shit, hampir aja. Santuy. Santuy. Kamu bunuh cacing? Pasti yang belakang tadi. Oke, bener. Kanan gratis. Kita akan coba cari cacing besar Alaskanya di mana ya. Ini cukup besar, tapi bukan Alaska. Cari cacingnya, di mana cacing besar Alaskanya, kita cari posisinya di mana. Ini udah makan gratis. Ini dia cuy, cacing besar Alaska, kita cari kepalanya sekarang. Tanduk-tanduknya cuy, besarnya. Kita cari kepalanya tapi hati-hati. Ini dia kepalanya. Mantap. Mantap. Waduh, makan lagi nih. Parah nih cacing kecil nih. Makan nih pak, saya punya ini pak. Berhasil bunuh cacing besar cuy. Mantap. Cuma dimakan bertiga ya. Berkele tadi. Kamu bunuh cacing. Balik ke ekor. Mana dia? Wah ini dia. Wah ini cacing hijau nih. Parah nih. Dia makan-makan gratis aja. Bunuh sekarang lo. Gue bunuh lo. Ada yang mati tadi. Mantap. 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 Kita mati juga cuy. Ada. Oke. Jadi kita balik ke menu. Lumayan. Lumayan ya. Tadi dapat cacing besar. Sekarang level saya 9. Kalau level 11 bisa beli cacing yang kotak-kotak tadi skinnya. Jadi itu dia cara merubah tampilan cacing di game Wormzone. Semoga video ini bisa membantu, bisa menghibur. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk support channel ini ke depannya. Thanks for watching. Stay cool and don't be fooled. Thank you.